Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dharma Tani. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada rekan-rekan subscriber dan para penonton setia Dharma Tani. Di video kali ini saya berada di lokasi tanaman padi siam-siam. Bisa dilihat ini. Ini padi siam-siam umurnya kurang lebih 40 HST ya. Ini sudah mulai masuk masa primordia. Dan bisa dilihat sekeliling. Ini padi siam-siam satu-satunya di area lahan sekitar sini. Dan alhamdulillah di area di sini tergolong paling tahan terhadap cendawan atau serangan jamur ya. Ini yang sebelah ini padi lain dan ini siam-siam. Cuma ada beberapa serangan penggulung daun. Dan anakannya bisa kita lihat. Ini bagian tepi dengan teknis tanam jago super cukup bagus. Ini di antara 15 sampai 20, tergolong cukup bagus untuk jarak tanam jago super ya. Ini jarak tanam 12 kali 25 kali 50. Ini lahan penangkaran benih ya, ini untuk persiapan nanti para teman-teman yang membutuhkan benihnya nanti bisa diinden. Ini siam-siam khusus malai pendek. Seperti ini penampakannya. Untuk menambah informasi teman-teman, padi siam-siam ini punya kelebihan malainya yang begitu rapat. Kurang lebih isinya 400 sampai 600 bulir ya. Dan umurnya cukup tergolong umur sedang, yaitu 85 sampai 90 HST sudah bisa kita panen. Untuk mengenai ketahanan terhadap penyakit ya, ini cukup lumayan tahan, apalagi terutama terhadap bakteri, ini termasuk tahan. Dan ada beberapa bercak sedikit ya, karena sekelilingnya ini padi Trisakti semuanya, dan M70 ya, M70D terserang penyakit. Jadi ini akibat efek ketularan dari tetangga, nanti akan segera diatasi untuk pencegahan penyakit. Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru bergabung dan melihat video ini, dan mohon dukungannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bunyikan loncengnya, nanti suatu saat channel ini memposting video baru, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan bahwasanya kami telah memposting video baru. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman subscriber setia yang telah mendukung channel ini dari awal sampai saat ini. Tanpa dukungan teman-teman sekalian, channel ini bukanlah apa-apa. Dan suatu saat nanti kita juga akan memberikan penghargaan ya kepada salah satu subscriber kita yang telah setia. Nanti ada penghargaan kecil, dan nanti kita tunggu saja penghargaannya berupa apa. Nantikan saja video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan mengenai padi ini ya, bisa saja langsung kontak ke WA saya, nanti saya cantumkan di deskripsi video. Untuk memesan benihnya silahkan teman-teman di inden.
saat ini ada benih yang ready, tapi siam-siam itu belum belum apa ya, belum 100% mele pendek karena belum terseleksi. Kalau yang ini udah terseleksi ya, ini terseleksi nantinya untuk benih siam-siam yang khusus mele pendek. Oh, mari kita lihat di sana perbandingannya dengan padi lain. Teman-teman, ini padi lain. Di padi lain cukup mengkhawatirkan ya keadaannya, ini terserang jamur pada saat usia sudah bunting. Ini beda dengan padi siam-siamnya, lumayan lebih tahan ya dibandingkan dengan varietas lain. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada subscriber setia kami. Jangan lupa dukungannya dengan secara subscribe channel ini dan ikuti channel ini. Tentunya kami sediakan benih-benih berkualitas, benih-benih yang terbaru. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.